the managers ya, dan juga pada semua warga dan fraternity kementerian ya. Jadi saya kira untuk bercakap tentang MOH adalah mudah. Saya tidak punya masalah dari segi itu. Saya katakan tegas, saya tegaskan pada tadi pada awal ya, pada awal bahawa saya pentingkan untuk the buying in. That's why I lay down my vision. Saya nyatakan apa misi dan visi saya, apakah permasalahan, after understanding the problem quite thoroughly. Yeah, the health, all the various, it be the short term, middle term, long term kind of perennial problem, semuanya itu saya nyatakan tentang visi saya, dan saya mau bukan saja I don't impose it on them, saya mau perkongsian itu berlaku. Dan ketika we are on the same page, then we are, you know, saya lay down some reform agenda. Dan sehingga kini saya dan timbalan saya Dato' Lee Boon Chye tidak punya masalah menangani ataupun mengurus ya di bureaucrats di dalam top management dalam KKM ya. Jadi mungkin saya tidak menghadapi masalah itu berbanding dengan kawan-kawan dan menteri-menteri yang lain. Dan saya ya, ada juga saya dengar, tetapi to me itu adalah satu masalah di peringkat awal, the teething problem yang dah setahun ni dah sampai yang tumbuh gigi tak ada masalah dah. Jadi jadi mas, dengan itu tidak ada lagi saya ingat it's hopefully perkara-perkara itu sudah menjadi overtaken oleh saya ingat sudah dapat diselesaikan dengan baik ya. Pada awal memang saya tahu kita berdepan dengan very steep learning curve dan ramai yang kita tidak punya pengalaman, tetapi akhirnya saya ingat perkara itu sudah dapat ditangani dengan baik ya. Jadi I don't think it is a serious issue. Mungkin Tun hanya sekadar Tun Daim mengingatkan kami supaya to work together with the bureaucrats. Memang pastinya because we are part of the same team. Yeah, bureaucrats is also, you know, responsible to the high authority, particularly the prime minister, the deputy prime minister, and the jemaah menteri. There's no two way about it. They are there to serve the government of the day. Terima kasih.